Sejumlah warga Iran berkumpul di ibu kota Iran, Teheran, menyusul serangan balasan yang dilakukan Iran ke Israel pada Sabtu malam. Mereka menyuarakan dukungan terhadap serangan drone dan misil yang ditujukan ke Israel. Iran mengklaim tidak hanya ini sebagai bentuk pertahanan diri. Mengingat serangan ini merupakan balasan antar atas serangan yang diklaim telah dilakukan Israel ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah, 1 April lalu. Serangan Israel ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah, awal April lalu menewaskan tujuh orang termasuk diantaranya dua jenderal. Pemerintah Iran menyatakan serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi internasional yang melindungi misi diplomatik. Saat itu, pihak Iran menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap serangan itu.